knock me out, but I'm still holding the throne. You never know till it's over. So pretty it hurts, just beware of the thorns. You got a glimpse, and you can't resist, luring you in closer. Guess I got a jinx. You want all this man? Sekalian kita akan saksikan detik-detik kick off bola akan segera dimulai. Tentunya di mana kita lihat tutup ke-11an Dinkes nomor punggung 12 Ilham Godel akan melakukan tendangan pembuka atau kick off bola di sudah dimulai. Kini suasai bingung FC lewat nomor punggung 9 yaitu Sulhardi melebar ke sayap kanan. Kita nantikan ada di sana nomor punggung 23 Viwi, back, center back sebelah kanan dari kesebelasan bingung ke tengah dia. Kita nanti penalti angkat. Terjadi perebutan angkat ketika kaki kanan membentur tentunya Rija di sana. Tentunya kesebelasan Dinkes mengawali satu tekanan di babak pertama. Kita nantikan sudah terobosan kapten kesebelasan yaitu Pulcong berikan saja ke penjaga gawang Sahar Ginanjar lewat sektor belakang kanan. Kena Piwi berikan kepada tentunya Ipul tentunya pada Piwi kembali satu perebutan di sana nomor 3 Johardi. Penjaga gawang keluar dari sarana Ridho saudara sekalian, mengakibatkan tentunya bola out meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam sudah lakukan saja ada Imo lewat tetap sebelah kanan ada Suhardi lakukan saja sudah potong nomor punggung 3. Kini kita nantikan perebutan bola dorongan dilakukan jal yang dicari masih Rijal mendobrak ke tengah. Jauh sudah melakukan tendangan etik, tendangan bebas mengambil ajak-ajak tendang langsung jauh dari Mister Tepat cukup baik setiap mudah selesai sekalian bagi pemain tentunya bingung FC nomor punggung 18 terhadap sekalian Imo mendapat satu sontekan umpan terobosan cukup baik mengoceh dari penjaga gawang Ridho kepada Tri kita balik lagi. Gagal tadi dipotong tadi nomor punggung 11 terhadap sekalian Bagas tentunya sekalian out meninggalkan lempar ke dalam. Kita lakukan Piwi berikan tentunya kepada Imo potong saja ke depan ke jantung kotak penalti cukup bebas. Dibuang tadi sekalian seis Imo lakukan saja sudah kapten kesebelasan Halam tentunya Halmahera ke tengah dia masih Piwi tadi salah pengertian Piwi nomor 3 kuasai bola lakukan pelanggaran Piwi menyentek tadi kanan nomor punggung 3 dia ditujuk cukup baik Tri tadi kan di sana nomor punggung 7 di sana tentunya ada enjot kita nantikan putik dengan kaki kanan ke jantung kotak penalti. Gondol saja tadi punggung 3 mampukah melewati tentunya Reja masih kerjasama kepada nomor punggung 25 cukup baik di sana lakukan saja sudah umpan maksudnya tantikan di sana kontrol cukup baik Reja satu penyelamatan cukup baik dari Dinkes. Kini nomor punggung 6 Zabegol ke depan Ridho lagi kali ini tampan kamu cukup baik Ridho ada Imo kuasai bola dia tarik saja ke belakang pada Piwi membantu serangan baik kanan angkat ke jantung kotak penalti sundul saja tentunya ada di sana lagi kita nantikan tentunya Satria kakak ke sektor sebelah kanan nomor punggung 9 saya tidak Sami sudah lakukan lagi-lagi Imo mendapat satu peluang manis peluang emas baik menerobos gawang Makassar. Apa yang terjadi lagi-lagi tentunya kini peluang didapatkan lewat tendangan sudut Bogel yang akan melakukan tendangan sudut 3-5 pemain belakang angkat saja ke depan ada sana kapten kesebelasan Ipul Congor yaitu Injot sektor belakang lagi-lagi bertubi-tubi saudara-saudara sekalian kini tentunya Suhar dari sana
Oh, belum tentunya. Lakukan tadi peluang cukup baik. Lah kerja sama tentunya kepada Rijal, angkat kepada senjata pada Kenal Soehardi. Ah, Soehardi membentur tentunya. Tadi yang membentur salah satu pemain tentunya di akhir babak pertama. Ya, tonton sekalian. Tri, angkat yang kaki kiri, sudul aja, masih kembali Tri. Tri, kita nantikan, sotek saja ke tengah. Ada di sana tentunya Soehardi, melebar dia kepada nomor punggung 7 Rijal. Rijal, oh, gagal, bogel sektor sebelah kanan, angkat ke jatuh kotak penalti. Sudul, oh, Emo, Imo, jump lewat sektor tengah, ada Imo. Tentunya balik kembali, ada di sana Rijal selesai bola, potong nomor punggung 4, kita nantikan Ulsen, lakukan saja kepada Kapten Almahera, lakukan masih nomor punggung 3, selesai bola Ramdhani, ke tengah kini nantikan Soehardi, potong saja, berikan tentunya kepada nomor punggung 9, masih sana Soehardi, tarik saja ke belakang kepada Bogel, angkat ke jantung kotak penalti, berikan kepada Imo, maksudnya masih Rijal lagi, kita nantikan masih Rijal, dibayangi tentunya Ilham Kota ke tengah, ada di sana tutup Soehardi, kerja sama cukup baik, tarik tembakan Satria. Satria lagi-lagi terobosan sektor sebelah kiri, kita nantikan ada Enjot sektor sebelah kiri, tutupnya nantikan meliuk-liuk dia, melewati satu pemain, berlobos ke jantung kotak penalti. Tri, aduh ampun, itu pada Tri angkat lagi. Ini tentunya sekalian tertawa yang akan melakukan tendangan sulit, angkat ke jantung penalti, sundul saja tiga pemain, berikan saja tutup pencampur lewat sektor tengah, sundul saja nomor punggung 15 total Karen Ismet ke tengah, dia buang dengan kaki kiri, satu penyelamatan ada di sana Kapten, oh namun gagal tutup sundulannya, sektor sebelah nomor Imo sudah selesaikan. Imo yang mendapatkan tentunya menjebol atau merobek jala gawang yang kedua, di mana sekalian tidak perlu keras tendangannya, namun cukup hanya merobek dan mengeco penjaga gawang Rido. Setelah sekalian dua gol tentunya disarankan oleh Imo, namun lagi-lagi saudara-saudara mentah saja, bola masih berputar. Situasi terjadi interaksi Soehardi, lakukan sudah. Oh, kok saja oleh pemain dari kesebelah dan kebun mobil, lakukan umpan berbahaya. Ya ampun. Tentunya saudara-saudara, sekali lagi saweran pun bertubi-tubi dilakukan saudara-saudara, dan sekarang kembali berputar-putar, berikan ke belakang, ada nomor 15, ada Rijal, kita lihat nomor 23, ada Tri masih di kuasai bola. Oh, pertandingan putar pertama. Ya, kita kembali ke laptop di sana, berbahaya, tenang saja dia, lakukan jauh ke depan, yang dituju adalah Arbat di sana, kita nomor 10 dari sudahkan dan kes, enggak terbiasa maksudnya, namun sayang saudara-saudara, tidak dapat situasi kembali, bukan, cuma berputar-putar, nomor 23, apa yang terjadi, masih kita lihat tapi cukup cantik, kerja sama yang akurat, berputar-putar dia, berikan kepada, ada nomor 22 di sana dari bingung, masih kutak-atik dia, dapat cukup berbahaya, namun sayang saudara, lakukan tekbal ke depan. Namun sayang terlalu berbahaya. Dua tiga pemain. Ya ampun. Oh, hampir saja saudara-saudara, kaki kiri dilakukan spekulasi. Jarak jauh nampaknya melenceng. Akhirnya berbahaya, dua tiga pemain. Hampir saja terjadi. Namun sayang saudara-saudara, bola masih sudah dilakukan jauh ke depan, dan terjadi kembali kali ini 2-3 pemain dari 2-3 pemain yang dapat gol. Terima kasih kepada wasit 13, kita lihat ada wasit nomor 9, cukup cantik kerja sama. Kita lihat masih nomor 22 lakukan pada di sana
kita lihat ada nomor 7, kita lihat ada ke sana 13, pasal kota kata umpan ke tengah, cukup cantik, umpan ke bawah, berbahaya, 2-3 bawah di sana, tembak lagi ke depan. Oh, masih dapat kuasa oleh pemain dari kesebelasan Bengal. Kita lihat umpan tarik lada. Namun sayang, kini nomor 15 masih dapat berputar-putar katuk bola di kotak penalti kali ini. Oh, gagal. Timur kembali kuasai bola. Nomor 15, cukup cantik. Kerja tandangan sekolah di serangan. Tenang-tenang saja dia. Umpan ke tengah. Diberikan kepada nomor 19. Lakukan sudah kepada Jali. Nomor 19 mencoba. Tenang-tenang umpan ke bawah. Oh, dapat. 1-2-3 pemain dari Saban Dekas. Dipagar begitu ketat. Kita lihat. Kita lihat Andrew mencoba melakukan tendangan spekulasi dilakukan. Hampir saja saudara-saudara, tendangan yang begitu lewat di sebelah kanan tipis dari tiang gawang terjadi sepak pojok. Tentunya dengan sepak pojok kita lihat ada nomor 3, ada Eko di sana, ada Hardy nampaknya. Kita sudah lakukan apa yang terjadi, sudah berputar-putar kerjasama yang akurat. Nomor 13 tekpal langsung ke terbang, berbahaya, namun tidak ada pemain dari yang membantu kali ini. Oh, bola keluar sampai salah ke tekpal ke depan. Dua pemain dari kesebelasan ada bingung. Nomor 13 kita lihat ada Amjali di sana, ada nomor 2 umpan masih cukup lincah. 2-3 pemain yang berdaya itu cukup cantik. Kau mantar ke depan, berbahaya. Hampir setia nomor 2-3 umpan terobosan luar bola tangan kali, umpan terobosan masuknya kepada nomor bola, tembak satu ke depan, berbahaya. Tendangan. Kita lihat nomor 22 masih kotak-kotaknya sudah tinggal. Kita lihat taktik yang apa yang terjadi saudara-saudara, nampaknya pelanggaran yang dilakukan dari kesebelasan Bengal mengambil tendangan bebas yang begitu tidak jauh di dalam kotak penalti. Kita lihat 1-2-3 pemain yang sudah dipagar begitu ketat dari kesebelasan Bengal. Ya, ada nomor punggung 22 di sana. Yaitu ada Daus. Kita lihat dia siapa yang mengambil nampaknya. Daus mengambil ancang-ancang. Lakukan sudah, senang saja. Oh, dapat menyentuh pemain dari kesebelasan. Aman saja saudara. Siapa yang akan melakukan tendangan? Dan ada nomor punggung 11 dari kesebelasan Genkes. Acak-acak dia sampai akan tinggi. Lakukan sudah ke depan. Siapa yang umpan terobosan? Masih ada bahaya 2-3 pemain terlalu. Oh, masih saja bola membentuk. Sekarang sudah lewat sendirian di sana dia. Masih dua bola, tekmal langsung. Jauh terlalu. Keluar dan akhirnya saudara-saudara, selesailah sudah kick-off babak kedua dan saudara-saudara akhirnya dimenangkan oleh Blue FC skor 3-0. Atas kerabat dan kepanitiaan yang ada, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa pada waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.